Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Vlog Berita. Oke teman-teman, hari ini tuh ada kabar berita dengan judul muncul sosok pria mengaku urus Ayu Ting Ting saat ditinggal suami dalam kondisi hamil Bilqis. Bongkar rahasia kekasih Adit Jayusman, tunggu aja. Seorang pria bernama Krisna Fahreji mengungkapkan masa lalu padangdut Ayu Ting Ting. Krisna Fahreji mengaku mengurus Ayu Ting Ting saat hamil Bilqis Humairah Raja. Diketahui, Krisna Fahreji adalah seorang hairstylist para artis ibu kota. Sederet nama artis pernah bekerja dengannya seperti Syahnaz, Nikita Mirjani hingga Luna Maya. Pernah jadi asisten Ayu Ting Ting, Krisna kini bekerja menangani penampilan sang biduan. Bagi Krisna, pedangdut asal Depok itu sudah menganggapnya sebagai keluarga, seperti terekam dalam tayangan Breeze Entertainment yang tayang di YouTube pada 25 November 2020. Dia itu baik banget, udah ngerangkul gue udah dianggap keluarga. Cuma gak ada di kartu keluarga aja kali ya, katanya sambil tertawa. Krisna mengaku bahwa dia bekerja mengurus Ayu Ting Ting saat sedang mengandung anak pertamanya. Dia juga ngenalin ke Bilqis, ke anaknya. Nih, ini tuh Ua Krisna, manggilnya Ua kan, yang ngurusin kamu pas kamu masih dalam perut, sambung Krisna Fahreji. Emang benar ngurusin dia pas hamil Bilqis. Aku keluar itu pas bulan-bulan dia mau melahirkan, jahat banget ya gue ninggalin Ayu, sesal Krisna. Hal itu pula lah yang sempat membuat hubungan Krisna dan Ayu Ting Ting sempat merenggang. Sebagai sosok yang dekat dengan Ayu Ting Ting, Krisna pun diminta Rizky untuk menyebutkan hal yang publik tak tahu soal ibu satu anak itu. Pria tersebut tak jadi memaparkan rahasia Ayu Ting Ting kepada Rizky. Krisna seperti mengisyaratkan bakal ada kabar baik datang dari Ayu Ting Ting. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Vlog Berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum.